Biar saya tahan Leman di sini. Japra, kamu saya akan angkat menjadi wakil kepala desa. Kalau dalam pemilihan kepala desa bulan depan nanti, saya terpilih. Terima kasih, Ki. Sekarang kamu angkat barang-barang itu. Baik, Ki. Eh? Yang jadi dalam perampokan desa kita ini. Benar. Kita harus segera beritahu warga. Ayo kan, segera. Sulaiman, Sulaiman. Ibu. Astagfirullahaladzim. 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 Sulaiman, kamu tidak bisa keluarkan ibu kamu dari tempat itu, walaupun sampai mati. Tapi kalau salah satu dari kalian berdua mau menjadi pengikutku, astagfirullahaladzim. Sulaiman, bapak kamu itu sudah menjadi iblis. Kamu jangan merubah keimanan kamu hanya karena ibu. Ya Allah, izinkanlah hambamu ini untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami dari mati. Hai! Ibu nggak apa-apa. Sulaiman, ibu teh tidak apa-apa. Benar, ibu nggak apa-apa. Leman, hebat kamu sudah bisa membebaskan ibu kamu. Sekarang giliran kamu kena hukumnya. Berarti Sulaiman benar-benar lebih sakti daripada saya. Sulaiman, kenapa bapak kamu teh sudah hilang kesaktiannya? Bu, bapak teh mendapatkan kekuatannya dari iblis. Sementara iblis itu kan ciptaan Allah. Jadi Allah kalau menginginkan, kapan saja bisa mencabut kesaktiannya bapak. Kita pulang nih, Bu. Ya. Sero, Rani mana? Nggak ada di kamarnya. Rani udah pergi ke pesantren, Bang. Nggak balik lagi. Loh, kok begitu sih? Gimana sih, Abang? Kan Abang yang bikin Rani sakit hati. Abang yang nampar dia. Abang yang nyakitin dia. Yang maki-maki dia abis. Kok baru ngeh? Hah? Rani Abang tampar? Anak Abang sendiri? Ah, mana mungkin? Mas Sero, kayaknya ada yang gak beres ini diri saya nih.
Ya udah bang, kalau abang udah sadar sekarang, kalau emang abang ngerasa ada yang gak beres sama diri abang, cepetan bang kita ke pesantren bang. Kasihan Rani bang. Iya, siap-siap deh ya, siap-siap. Iya bang. Alhamdulillah ya Allah, suami ayah udah sadar sekarang. Mi, lihat Mi, bonekanya masih ada Mi. Iya ya, masih ada. Mami juga bingung, kenapa ilmu hitam itu udah lepas dari papi. Ngapain kamu di sini hujan-hujan, ha? Enggak. Di dalam gerah cuman adem-ademan kok di sini. Apaan tuh? Enggak apa-apaan. Apaan? Bukan apa-apa. Sini! Sumpah! Cepat! Cepat! Apaan tuh, bang? Boneka mirip saya sama Rani. Oh, sekarang saya baru tahu ya. Selama ini rupanya kamu sering ke dukun ya. Untuk mempengaruhi saya supaya saya benci dengan Rani dan istri saya yang tua. Begitu. Enggak kopi, ini cuma boneka biasa. Sini, Pi. Iya, Pi. Diam! Jangan banyak alasan. Saya sudah tahu bahwa kamu dan anak-anak kamu tidak suka dengan Rani. Bulan, pernikahan tetap tidak berubah sesuai dengan rencana. Hah? Yes. Yang benar, Pi. Ya, tapi warisan tetap punya Rani. Ya, aku nggak jadi sih, Pi. Oh, mendingan nggak usah kawin kalau kayak gitu. Sekarang sudah jelas. Bahwa pernikahan kamu cuma mengarah harta, kan? Bang, jadi nggak kita pergi, Bang? Udah kemalaman nih. Oh, jadi dong, sayang. Kita tidur dulu di puncak. Kita makan-makan, kita honeymoon. Paginya baru kita ke pesantren, oke? Okay? Iya, Bang. Setuju, Bang. Ayo, cabut kita. Kenapa kalian semua main hakim sendiri? Itu dia orangnya, pengikut Ki Jawir. Ayo kita bunuh. Ayo! Saya bilang jangan main hakim sendiri. Kang, bawa ke kelurahan. Kenapa kalian membunuh bapak saya? Kenapa kalian membunuh bapak saya? Memang, bapak kamu itu dalang dari perampokan di desa ini. Bicaranya bukan kayak begini menghukumnya. Bukan hanya itu, Leman. Bapak kamu juga diam-diam mempengaruhi warga desa lagi untuk mengikuti aliran sesatnya. Bapak kamu itu iblis! Tapi kalau perlakuan kalian semua seperti ini, kalian semua lebih daripada iblis! Bapak! Leman.